Assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel Bercantil. Takut aku lagi ni. Sorry. Okay guys, hari ni Bella dengan Tia nak buat mukbang ayam KFC 3 ketoi dengan ramen sepedas. Dengan ramen, cheese, diorang buatkan. Dengan lobak putih ni jeruk. Tak pernah rasa? Tak. Sudah, aku teracun sebab aku tengok Korea punya mukbang macam kerak-kerak bila dia makan pedas kan. So, nak cubalah makan dengan ramen samyang ni. Kenapa kita orang berdua? Sebab kita orang berdua antara orang yang paling tak pedas. Ha, kita orang tak tahan pedas. Jom. Antara kita dua ni, kita tengok siapa lagi no. Aku. Tia. Aku. Dia tak tahan pedas. Air tak ada air. Air kat bawah ni. Air ada kat bawah. Okay. Dia bukannya challenge tak boleh minum air. Kita cuba makan-makan-makan dan tengok minum air ke tidak. Memanglah minum sebab kita tak tahan pedas kan. Tapi tak apalah, tak apa melegakan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay, let's go. Kalau dulu. Akak dulu. Kalau. Sama-sama. Chopstick kita sangat besar ya. Oh, besar. Susah betul chopstick kita. Aku rasa macam nak tukar chopstick. Oh, itulah tu. Macam nak kena mata kau macam. Eh, korang nak chopstick kecil ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kecil sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu suapan. Ai, tak ada lagi tu. Kenapa kau punya kecil sangat dia? Tingginya, ya Allah. Kita nak makan ke nak apa ni, ya Allah? Kita nak mukbang. Okay. Sikitnya, Tia. Dia punya besar. Dia punya ni besar. So, bila kita nak bergaduh ni? Bukanlah. Kita kan perempuan. Semoga. Aku nak jadikan sate ke ni? Ni nak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Saya punya lagi banyak, kau punya sikit. Tapi tidak ada saiz. Baru suap pertama dah pedas. Aku selalu makan ramen. Aku tak sikit je. Tiap kan kalau makan ramen, tak makan ramen yang pedas ni, kita makan yang tak pedas. Iaitu ramen carbonara. Tidak pedas, tapi sedap. No. Kalau yang ni pedas. Nampak tak aku noob kan? Pedas kan? Panas kan? Baru dia kuat. Sedap kan? Boleh tak? Pedas ni. Aku bodohkan diri aku ke apa ni? Sorry, we. Aku memang tak kuat pedas. Percayalah. Saya memang nuk. Aku dah sedu. Okey. Macam sedap je kan ayam ni kan? Makan-makan. Sekarang ni. Baru makan suap guys. Tetapi kita dah pedas. Nampak tak? Betapa ropeknya kita orang.
Tapi benda ni sedap. Tapi dia pedas. Ingat aku nak keluar dah. Kenapa akak makan ramen kalau akak tak boleh tahan? Sebab rindu. Rindu? Hmm. Macam ke sebenarnya akak tak orang sebelah akak terseksa? Aku tak seksa. Kita sama-sama seksa dia. Tapi sekejap, apa yang kak rindu tadi? Sebab rindu. Makanan pedas ni, dia lagi ramai-ramai kan. Ha. Ibu menyeksakan tapi dia rindu nak makan lagi, nak makan lagi. Sekarang ni, saya tengok akak makan ayam je banyak ramai. ramai berapa suap. Sekarang ni kalau bagi Aida makan, confirm dia macam, alai, senang je bagi dia. Sebab tu aku malas nak ajak dia. Dia orang tak ada kira rasa. Ah, aku rasa dia punya rasa tu dah hilang lah. Aida bukan manusia. Lepas tu kita ni apa? Kita manusia sebab kita ada rasa pedas. Yang makan pedas gila-gila ni aku rasa macam dia tak ada, dia rasa dah macam tu. Okey, apa benda? Lepas tu kan? Lepas tu kan? Ya, Ma. Tak ada fokus sebab rasanya hidung saya ni dah banyak dah. Ringus. Nanti makan tak? Akak dia pada tadi macam ni. Ya, tadi dia macam ni, macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya suka juga sebab saya suka tak kat Bella tu saya suka. Betul tak? Sungguh menyeksakan ya hidup ni. Kadang-kadang orang tak nampak kita punya struggle. Walaupun kita ni, kita punya struggle cari duit. Walaupun kita ni bukan pemakan pedas. Ya. Tapi kita seksakan diri kita demi konten. Apa kata lepas ni kan aku buat mukbang one cheat challenge. Betul ke pedas? Oh, tak nak, takut. Macam biasa lah. Akak kan kat Bella. Akak tahu lah orang lain. Boleh? Ya, sekejap kan? Aku beli. Suruh Aida makan. Apa yang syuknya? Jom beritahu Aida. Pedaslah. Kotak yang kedua. Sumpahlah. Ya. Hina kau. Dia macam mama dengan budak sekarang ni tak? Kenapa budak pun? Jangan minta kau pedas. Eh, anti dia ni kan? Dah ya? Tengok, dia punya banyak lagi guys. Dia punya dah sikit. Nampak tu guys? Sangat tidak ada. No, memang sini aku punya. Itu kau punya. Ha. Okay. Nak tak nak kita orang kena habiskan guys. Okay, sumpah guys. Okay kak, saya ada tanya. Eh, mana boleh? Dah habiskan lah. Aku cakap orang, aku pun tak boleh habiskan ini tau. Ini kalau bagi Aida, bagi Aiman Noah, bagi Syarul, small matter. Diorang kuat nak mampu ya, pedas. Ha. Apa tadi nak cakap? Tak ingat. Ya, bagilah tahu kenapa. Aku tak boleh macam ni. Tak ingat. Tak ingat ni tahu. Terasa kan, terlalu belum sana ni. Sebab kita kat ofis baru. Lepas ni, terlalu corak.
Makan pedas gelap kan lah. Untuk lampu. Makan pedas pula. Dia jadi macam untuk lampu ke? Dalam kecacinan. Apa? Macam panas. Apa banyak kecacingan? Banyak cacing lah. Panas macam cacing. Apa cacing kepanasan? Makan-makan. Eh, kau lah tak banyak kat aku. Bimbo. Kau ajak aku borak. Tipu. Nampak tu. Habis dah. Ni last. Tadi aku dah makan Melina. Kau makan kan? Nampak tu? Abang Ali kalau tengok video ni. Ni lah. Dia kena makan sampi dulu. Baru makan ramen kak. Ni bebel je dah dulu. Betul. Tapi Bella respect lah dekat orang yang macam makan pedas gila. No reaction. Macam ni lah, macam ni lah, macam ni lah, macam ni lah. Macam aku. Macam aku lah. Lagi tu. Respect gila. Aku pernah makan black pepper pula. Ghost pepper ada dalam konten Alif. Oh, makan 3 suap je ghost pepper tu. Dia naik dia lambat tau. Tapi sekali naik, aku rasa macam aku nak mandi tu ghost. Macam, ya Allah apa dah jadi dengan hidup aku ni? Kenapa aku makan lagi tu? Kepedasan dia tu. Pedas gila. Macam bapak kan? Makan natto. Ha? Natto. Kau tak tahu apa natto? Natto tu ni lah. Dia macam makan tersiksa tau. Kalau kita pedas lepas tu bercakap dan gelap. Diam seminit je dia. Aku nak naik. So korang dah jumpa kelemahan Bella kat mana? Ni lah kelemahan aku. Aku tak boleh teruskan. Pedas. Kan ya? Gila, bebel lagi tadi. Aku tak tahan. Kita dah tak mampu. Perut kat Bella pun buncit. Tak boleh. Minyak air. Perut aku akan buncit sebab kahir je. Tak tahan. Pedas dah bau ni. Bau dia kat. Bau ni busuk. Bau je ceruk kan. Bau apa? Bau. Kita pun tak dapat nak teruskan. Minta maaf sangat. Acah-acah banyak makan ramen. Tapi seluruh badan dah berpeluh. So, Tia lagi power daripada Bella. Bella noob lah. Walaupun ramen tak banyak, Bella still tak boleh habiskan. Kecuali kalau saya letak perencah sikit je, setengah je, saya akan habiskan. Okay guys. So, itu sahaja konten pada kali ini. Minta maaf kita rantai kurang terlebih. Bergurau-gurau tersebut apa-apa yang tak patut, okey? Macam biasa saya ni. Korang pun masuk kita terfesa kak. Korang saya makan apa lagi? Suggestkan dekat bawah korang nak kita orang makan apa. Ha, kecuali jangan makanan pedas lah. Saya tak boleh. Saya bukan queen of pedas. Yes. Saya queen of lain. Kalau pedas saya noob. Saya akui. Okey guys, kita jumpa pada konten akan datang. Bye.